pertanyaan dari Pandu. Oke. Okay. Cuman, you wanna read? Oke. Okay. Yep. Bagaimana menemukan balance antara managing risk melalui presentasi pegawai? Bentar. Presentasi pegawai yang work from home. Ini kelihatannya menemukan ada balance antara managing risk. Risk COVID. Jadi gini, maksudnya memanage antara memanaging risk karena pegawai harus work from home dengan kebutuhan perusahaan untuk tetap beroperasi normal. Nah, itu gimana menemukan balance maksudnya gitu, Cip? Kalau kami sih common sense ya, jadi nggak ada rumusannya barangkali dulu ya. Pandu ya, jadi you know, pabrik nih, pabrik harus ngasilin misalnya 20 trafo sebulan gitu deh. Ini 20 trafo nih per bulan ini. Nah kalau itu yang terjadi, maka kita bikin cara tuh social distancingnya gimana, ininya gimana, ininya gimana, common sense. Sejauh ini sih belum ada yang kenapa-napa nih sejauh ini gitu. Jadi menurut saya nggak ada rumusannya, ada ini tiap masalah berbeda. Tetapi Anda harus memenuhi apa yang Anda janjikan kepada customer. Tapi mungkin bank bicara mengenai berapa orang yang tetap masuk karena ada transaksi gitu ya dan sebagainya. Ya, tiap tempat pasti beda-beda barangkali ya Bu Ayu ya. Tiap cabang aja beda-beda, apalagi jadi nggak bisa dipakai sebuah acuan baku, misalnya 50% masuk, 50% enggak, di atas 45 masuk umur, di bawah 45 masuk, yang di atas 45 nggak masuk, enggak juga sih kalau menurut saya. They cannot be one fit for all. Nah, nggak bisa one fit for all, jadi memang harus beda-beda sih yang kayak gitu. Thank you.